Assalamualaikum. Hari ini kita nak masak gulai kawah daging menggunakan paste gulai rasa rose. So, kita mulai dengan letak minyak sedikit, sedikit sahaja untuk goreng empat rempah sekawan ini ya. Okey. Kita masukkan ni empat sekawan seperti biasa. So, kita masukkan paste gulai rasa rose. Tak perlu lama sebab kita memang dah masak 90% dalam ni. Di sini saya gunakan kari daging. Kalau nak masak gulai ni sebenarnya, kita gunakan daging pinang. Macam ni 600 gram daging pinang dan 200 gram tetel. Okey, bila dia dah naik bau, kita dah boleh masukkan air rebusan daging ni dulu ya. Dan kemudian boleh masukkan daging yang dah direbus tadi. Okey, di sini seperti biasa paste gulai ni tidak menggunakan gula dan garam, jadi kita kena tambah. Secukup rasa sahaja. Sekarang ni kita tunggu sampai dia mendidih. Jangan masukkan santan dahulu. Tunggu sampai dia betul-betul serap baru kita masukkan santan. Kita tunggu dia mendidih ya. Tutup dulu. Okey, dah naik bau, dia dah mendidih. Sekarang ni kita masukkan kentang. Okey, kita tunggu kentang pula. Kentang pun dah masak. Kemudian akhir sekali baru kita masukkan kacang panjang. Dan letak sedikit sahaja santan, sedikit sahaja. Satu. Okey, dalam 2-3 sudu cukuplah. Kacang ni lagi 2 minit dah boleh siap, dah boleh angkat dah. Kalau suka lembik-lembik, tunggu lama lagi. Tapi kalau suka yang macam crunchy-crunchy, 2 minit cukup dah. Macam ni dah siap dah sebenarnya. Dah boleh hidang. Siap. Selamat mencuba.